Marikah hari ini bijak mengatur mengurus wata-watanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus menginspirasikan kehidupan anda bersama kami di Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bertemankan saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas Azizah Arifin di hari Isnin. Pastinya hari ini 14 Oktober 2013. Saya kira hari ini Aziz, ramai sebenarnya dah mula bercuti. Maklumlah esok kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha. Bukan hari ini saja, tapi saya rasa semenjak hari Jumaat lepas lalu. Kita dapat melihat orang ramai telah pun mula pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan hari ini juga bersamaan dengan 9 Zulhijjah. Dan saya percaya ramai juga yang berpuasa sunat hari ini sempena puasa hari Arafah. Jadi sama-sama kita banyakkan doa hari ini, terutamanya selepas jam 5.10 minit petang nanti bersamaan dengan waktu wukuf umat Islam di Arafah. Dan insyaAllah moga-moga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita diampukan dosa setahun yang lalu juga setahun yang akan datang, insyaAllah. Dan selalunya kalau kita bercerita tentang sama ada Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidiladha, kita selalu memperkatakan sebagai golongan wanita, kita selalu memperkatakan tentang juadah yang akan dimasak dan sebagainya. Dan selalunya kita akan juadah-juadah yang menjadi kebiasaan seperti rendang, lontong, apa lagi Rina? Banyak lagi. Ayam masak merah dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak kongsi satu kelainan, nak tahu kena tunggu sebentar saja lagi kerana kami akan kongsikan tentang buletin Pinktober. Silakan. Kempen Let's Rock Cancer Malaysia, anjuran Yayasan Cancer telah merangka sebuah program yang dinamakan sebagai I Care Women Care. Program ini menitik beratkan tanggungjawab individu, khususnya wanita, untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara agar dapat dikesan di peringkat awal. Hari ini sebenarnya pelancaran program Let's Rock Cancer Malaysia. Let's Rock Cancer Malaysia, jadi tujuan dia adalah for the awareness campaign menggunakan muziknya. Sebenarnya kita using music to apa to fight cancer. Maknanya hari ini pelancarannya memang kita galakkan untuk remaja, belia, and then also the program, one program is I Care Women Care. Women Care pasal breast cancer for women also. Pertama adalah same. Kita tujuan yang utama adalah nak reduce kematian kanser dalam Malaysia. Reduce kematian kanser dalam Malaysia. Memang kita nak reduce sekarang because kematian kanser kita makin tinggi. Tapi statistik pun kita tak ada. Kempen ini mendapat sokongan daripada Lady Bikers Malaysia LBM. Selain itu juga, Fauziah Latif dan Aizat Amdan telah dilantik sebagai duta. Untuk plan macam mana kita nak share dengan yang lain-lain itu kan, terutama sekali dengan the new youth, remaja-remaja di luar sana, dan juga daripada apa ni, kepada semua semua wanita lah, kepada semua wanita, terutama sekali yang kadang-kadang wanita yang berkarier kan, kita mempunyai kurang masa untuk kerana nak jaga apa dalaman kesihatan diri kita sendiri, itu pun terpaksa tunda. So benda-benda ni kita sedikit sebanyak tu memberi kesedaran actually betapa pentingnya, sebab benda ni boleh jadi macam tu saja, unexpected kan. So macam kita nak share sama-sama dengan di luar sana. It's also knowledge for all of us also, not only women, for untuk men juga penting untuk the next generation akan datang. Semoga kadar kematian akibat penyakit kanser di Malaysia dapat dikurangkan melalui kesedaran pentingnya melakukan pemeriksaan kesihatan dan mengamalkan cara hidup yang sihat khususnya di kalangan remaja. Baiklah, sebagaimana yang dijanjikan sebelum tadi? Apa tu, Rina? Kita nak kongsikan satu resepi berasaskan kambing. Hari ini kita nak perkenalkan bersama kita iaitu Cik Mohd Hafizul Faiz selaku pengurus restoran di Arab Cafe. Terima kasih bersama kami. Sama-sama. Dan yang akan mendemokan menu kita hari ini iaitu Lamb Aqdah, iaitu Chef Ali. Hello Chef Ali. Assalamualaikum. Ya, okey. Mungkin kita nak terus saja membuat lamb aqdah ini.
Dan mungkin Cik Abizul nak terangkan sedikit tentang menu Lamb Aqdah ni. Lamb Aqdah ni sebenarnya masakan daripada Yaman. Daripada Yaman. Jadi chef kita dari Iraq sebenarnya. Okey. Dan Lamb Aqdah ni dimakan dengan roti dan ada sambal kita makan. Selalunya kita kat selalunya nasi. Maybe chef you can start now. Yeah, you can start to cook now. Okey. Sambil tu Hafiz boleh terangkan tentang Lamb Aqdah. Dia memang dimakan dengan roti. Selain daripada roti. Boleh tak dimakan bersama dengan nasi? Boleh juga. Kalau nak makan dengan nasi pun boleh. Dengan di sini nasi kapsah. Lalu kalau kita tahu nasi mandi kan. Mandi ya. Dan Faiz boleh kongsikan ya, apa yang menariknya tentang Lamb Aqdah ni? Lamb Aqdah ni sebenarnya first kali kita guna lamb bukan mata ni. Lamb dia punya less kolesterol. Less kolesterol. Dan kita masak dengan olive oil. Memang sangat berhasil. Okay, apa lagi antara bahan-bahan yang digunakan? Bahan-bahan yang digunakan selain daripada sekali, kita ada lamb lah. First sekali bawang besar. Kita tumis bawang besar. Lepas tu kita masukkan bawang putih. Lepas bawang putih ada capsicum dengan cili api. Jadi dia akan kalau kita lihat masakan daripada Arab ni kebanyakannya menggunakan bahan yang tidak banyak macam masakan Melayu kan. Betul. Ada bawang besar, bawang putih dan juga capsicum. Capsicum sahaja. Dan saya juga nampak apa tu ada rice kat situ. Mungkin boleh adakah itu untuk bahan hiasan ataupun memang dimasak bersama? Memang masak sekali dengan dimasak bersama. Okey. Jadi kita lebih kurang kira kambing macam kambing yang ditumis jugaklah. Lamb kita pun sebenarnya kita dah masak sup dah. Kita dah masak dah. Jadi sebelum tu kena rebus terlebih dahulu. Dah masak dengan sup kita. Jadi dia punya flavour tu memang ada lah. Tapi bagi mereka yang mungkin pertama kali nak mencuba Lamb Aqdah ni, mungkin cara yang mudah lah untuk menyediakan sup lamb ni macam mana? Kita boleh gunakan lamb biasa. Kita rebus dulu. Kita gunakan rempah biryani. Rempah biryani. Kalau macam kita masak sekarang ni, kita gunakan kita dah memang ada lamb kita dah masak kan. Jadi kita tumis sekali dengan rempah biryani, masa kita tumis bawang dia ni. Ini antara salah satu menu yang terdapat di Arab Cafe ya. Tapi selain itu apa antara lagi keistimewaan yang boleh kata pengunjung nikmati makanan di Arab Cafe ni? Di Arab Cafe kita ada sediakan kebab, shawarma. Shawarma kita berbeza daripada kedai Arab yang lain. Lepas tu nasi mandi pun kita ada sebenarnya. Dan kebanyakan masakan kita dah modify bagi sesuaikan dengan orang Malaysia. Modify macam mana tu? Macam tambah cili padi tadi lah. Macam kita tambah cili padi kan. Ikut selera orang Malaysia. Orang Malaysia memang suka pedas kan. Kita lihat sekarang ni Chef Ali dah masukkan daging ni. Daging ni pastinya dah pun kita racik ataupun ni. Dah dilembutkan juga. Jadi tak memerlukan masa yang lama untuk memasaknya. Dan apa pula ini? Saya nampak ni macam sup. Dia punya sup hasil rebusan tadi. Adakah kita akan masukkan bersama? Masukkan bersama. Satu yang saya kira lain. Mungkin juga berbeza, boleh. Tapi agak mudah juga untuk kita mudah. Cuba. Boleh jadikan ni menu untuk esok. Betul. Meraihkan tetamu yang datang berkunjung di hari raya. Sesuatu yang berbeza. Dan dan mungkin kita nak cerita sikit tentang nasi. Selalunya kalau orang Malaysia ni dah biasa dengan nasi mandi. Tapi ini bukan nasi mandi. Apa beza? Beza dia kalau mandi, kita masak sekali dengan lamb. Dia masukkan kambing ataupun ayam tu sekali. Tapi ini adalah nasi beras. Masak berasingan. Tapi cara penyediaan dan berasnya lebih kurang sama. Beras dia semua sama. Cuma kalau kita masak mandi, dia punya nasi ni takkan jadi warna putih. Dia akan jadi warna kuning. Kita tak masukkan sekali dengan rempah dia supaya nasi ni nampak fresh warna dia. Tapi kalau kita lihat ada beza ayam di sini ni, mungkin kalau pengunjung nak datang makan ni, mungkin apa menu nak disebutnya? Ini ada yang warna kuning, ada yang warna merah sikit. Yang ni roast chicken. Yang ni kapsah chicken. Lamb kapsah. Okey. Kalau mereka yang berminatlah nak berkunjung ke di Arab Cafe, di mana agaknya? Kita ada 12 cawangan setakat ini. 12 cawangan. Dan kami operate HQ kita orang dekat Shah Alam, Section 7. Okey. Dan
ada lagi dekat TTDI, ada dekat Giant Shah Alam, ada di Jalan Duta baru buka. Okey. Ada banyak. Selalunya lah antara menu yang menjadi pilihan pengunjung untuk datang ke The Arab Cafe ni, apakah antara mungkin cadangan daripada Fizu sendiri? Kalau dia signature dish lah kira. Kalau datang family, kita ada buat family combo, lamb kapsah, apa nasi mandi ataupun nasi kapsah. Dan ada lagi lah side dish kita kebab kan, rasa mix plate semua ada situ. Jadi kalau saya rasa kalau datang family, better make combo dan bukan mahal sangat harga di Arab Cafe kan. Okey, nampaknya kita punya lamb au gratin hampir siap. Ya. Yeah. Dan kita akan makan bersama dengan roti ini ya, betul tak? Ah betul. Itu yang hampir siap, tapi apa yang ada di hadapan Nazi ni sebenarnya lamb akdah yang sudah pun siap ya. Oh ini yang sudah pun siap ya. Dia akan menjadi seperti inilah hasilnya ya. Mungkin boleh dimakan dengan perahan limau dan sebagainya. Boleh juga ya. Hidangan yang saya rasa memang serasi adalah dengan roti. Berapa lama agaknya nak tunggu hasilnya menjadi seperti ini? Kalau kita masak sendiri. Masak sendiri dalam, kalau lamb tu dah lembut, betul tu lembut dalam 5 minit 10 minit. 5 minit lagi. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan. Tapi itulah hasilnya setelah anda menunggu 5 minit daripada apa yang dapat anda saksikan sekarang dan enak dimakan bersama dengan roti. Thank you to Chef Ali. Thank you Chef Ali. Dan anda sekiranya boleh cuba ya satu kelainan untuk meraikan Hari Raya Aidiladha ni, lamb au gratin. Kita nak berehat seketika selepas ini. Selepas ini kita nak bersama dengan fashion jubah dan juga pelbagai jenis fashion tudung. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baiklah, bersempena dengan sambutan Aidiladha keesokan hari. Hari ini kita segmen fashion akan membincangkan tentang fashion jubah dan juga tudung. Baiklah, terus saja nak berkenalkan tetamu-tamu istimewa kita hari ini. Baik, kita tak nak melengahkan masa. Kita nak bersama dengan tetamu di hujung sana. Kita bersama dengan Puan Nurzawana Jamaluddin, pemilik butik Yasmin. Terima kasih bersama kami. Dan juga Puan Hana Rida Abdul Moin, pemilik bersama Apple and Pearl. Terima kasih bersama kami. Terima kasih sudah jumpa kami. Ya, mungkin Hana nak ceritakan sedikitlah tentang fashion tudung yang ada di Apple and Pearl. Tapi sebelum itu, jangan cerita lagi. Kita dengarkan laporan terlebih dahulu. Laporan berkenaan topik ini. Silakan. Jubah atau abaya sering dikaitkan dengan pemakaian busana muslimah untuk golongan wanita yang ingin menutup aurat dalam keadaan yang selesa dan sederhana. Jubah cukup sinonim dengan warna hitam yang digayakan oleh wanita Timur Tengah. Namun seiring dengan peredaran fashion, ia turut menerima impaknya. Busana tradisi wanita Arab ini sudah meluaskan pengaruhnya ke serantau Asia dan tidak terkecuali Malaysia. Namun jubah yang ditampilkan masa kini lebih variasi dengan pelbagai corak dan warna bagi memenuhi cita rasa wanita muslimah. Berpadanan dengan pemakaian jubah, tudung dan selendang juga menjadi daya tarikan. Masih mengekalkan ciri menutup aurat dan anggun serta sopan, tudung, selendang atau shawl boleh divariasikan dengan pelbagai gaya dan memberikan kelainan kepada para hijabista. Itu secara ringkas berkenaan dengan topik kita, jubah dan juga tudung. Mungkin sekarang ni kita nak dengarkan daripada Hana sendiri tentang koleksi tudung yang boleh kita gayakan berpadanan dengan jubah. Okey, di Apple and Pearl Collection, kebanyakannya shawl yang kita jual bersaiz yang lebar. Okay. So kepada si pembeli yang berminat untuk mengenakan dengan jubah, memang amat sesuailah dengan koleksi kami. So kebanyakan saiz dia melebihi daripada 1.8 meter. So memang agak labuhlah dan memang amat sesuai untuk jubah untuk aurat. Boleh menutup aurat, boleh digayakan dan pada masa yang sama boleh menutup aurat dengan sempurna. Dan kalau kita tengok di pasaran sekarang memang terdapat pelbagai jenis tudung. Di Apple and Pearl sendiri bagaimana? Adakah apa tu material dia bagaimana? Kita fokus kepada selendang, tapi material kita memang pelbagai. Kita ada cotton, kita ada viskos, kita ada full lace, kita ada mix and match. Memang banyaklah. Jadi tidak terhad kepada satu
jenis material saja. Dan kalau kita lihat yang mendapat sambutan sekarang ini yang menjadi trend, pilihan apa tu, pemilihan daripada pengguna sendiri di luar sana. Okey, sebab shawl ni pun dia ada trend tersendiri. Lately ni pembeli banyak berminat kepada yang polos. Yang satu warna dan lately ni juga banyak permintaan demand yang tinggi untuk yang glitter. Mungkin musim glitter, sekarang. Itu kalau kita kongsikan koleksi tudung. Bagi mereka yang gemar untuk menggayakan jubah dan sebagainya, kadang-kadang memang cukup terhad. Mungkin dari segi pemilihan warna dan juga dari segi potongan. Bagi butik Yasmin sendiri, bagaimana agaknya untuk memvariasikan pemilihan jubah bagi mereka yang gemar untuk memakai jubah ini? Okey, sekarang kalau kita tengok pemakaian jubah tu dah ke mana-mana saja orang pakai, kan? Dah tak ada kalau dulu pakai serta-serta tempat je boleh pakai. Jadi kami di Yasmin Collection, kami cuba perbagaikan dari segi fabrik. Macam fabrik yang kami gunakan tu, kami cuba untuk minimalkan penggunaan lycra. Kami lebih tumpukan kepada cotton, macam moscrete, chiffon. Itu yang kami lebih tumpukan. Dan kami juga sekarang lebih tumpukan kepada desain yang kembang di bawah. Macam princess cut dan juga six cut. Bila kembang di bawah tu, pada posisi pemakai tu akan lebih yakinlah, supaya tak ada rasa macam terlalu sempit, melekat. Jalan pun bebas sebab boleh rangka besar sikit. Okey, mungkin nak ceritakan juga tentang fashion yang digayakan oleh model yang seperti yang dapat kita lihat sekarang ini. Okey, macam yang model sedang gayakan warna hijau, emerald green, itu jubah military abaya kami yang mana memang mendapat sambutan yang sangat hangat daripada pembeli. Mana kami titipkan sedikit ciri-ciri military pada baju tu, dan kami sediakan saiz yang pelbagai daripada XS, S sehingga ke XXL. Memang ada saiz untuk mereka yang bertubuh kecil mulia, sebab itu yang menjadi permasalahan dia. Sebab kalau kita lihat jubah yang kebanyakan dia bawa masuk dari negara Arab itu besar-besar walaupun saiznya S. Tapi ini memudahkan kita untuk baik itu mungkin dari segi potongan dan sebagainya, saiz. Bagi Apple and Pearl ini sendiri, kan, bagaimana agaknya untuk kita memastikan sekiranya kita memakai jubah itu, tudung yang digayakan tidak terlalu kontra dan bersesuaian, nampak anggun dan manis saja. Okey, kalau kita lihat di sini, jubah ini dia ada printed. So kita kalau boleh try to be blend dengan dia punya corak. So kita gunakan gradiasi selendang, which is dia akan menampak lembutkan lagi dan tak terlalu over sangat. Dia nampak subtle je. Mungkin ada tips pemakaian lain, mungkin jenis-jenis kain yang boleh disesuaikan dengan bentuk wajah dan sebagainya. Kalau kain sebenarnya itu bergantung kepada individu. Bagi saya lah, sebab kebanyakannya lately ni banyak customer yang request yang tudung yang besar, which is senang mereka nak bentuk mengikut bentuk wajah mereka. Dan ini pula ini saya rasa menjadi favorite saya ni, tudung ni. Mungkin nak kongsikan dari segi fabriknya dan juga corak yang digayakan model. Okey, fabrik ni memang polyester cotton. Yang ni kira antara trend terkinilah, oversized shawl. Memang agak besar. Bila kita lihat sini, bila si pemakai tu menggunakan shawl dengan jubah ni, bila kita kenakan dengan warnanya lembut dengan yang terang, menampakkan kombinasi yang menarik. Tapi cara ikatan dan pemakaian juga saya kira memainkan peranan supaya nampak berbeza dan terdapat banyak sekali variasi macam-macam. Di Pearl and Apple baru nak tanya. Mungkin ada menitik beratkan tentang memberikan tips kepada pemakai-pemakai yang baru nak menggayakan tudung dan sebagainya. Kalau follower yang mengikuti Apple and Pearl, kita selalunya menstylekan yang agak simple. Sebab kita tak nak, bukan semua customer yang menstylekan dengan yang, so yang ini
Selalunya yang dia gunakan ni oversize, okay, which is sekarang memang trend. Okay. Memang sendal lah nak dililit, especially nak mengenakan dengan jubah ni. Okey, dan kita nak tanya kepada Zawana sendiri tentang mungkin ada pilihan-pilihan jubah sempena Hari Raya Aidiladha ni. Okey, pilihan jubah sebenarnya tertakluk kepada pemilihan si pelanggan itu sendiri. Mungkin mereka ada pilihan mereka sendiri yang mungkin mereka nak pergi kepada lebih santai, simple atau nak mewah sikitlah di hari raya kan. Jadi kalau yang macam kita tengok di sini, jubah yang military tu kita boleh guna di mana-mana sahaja. Mungkin pada santai boleh, untuk pergi ke occasion yang lebih besar pun boleh. Dan kami di Yasmin Collection, kami ada design yang untuk simple boleh, untuk yang ke occasion besar boleh, dan untuk pelbagai gunalah, untuk tempat kerja, ke mana sajalah. Dari segi potongannya itu mungkin kesesuaian bentuk tubuh kan, nak dipadankan bagaimana, untuk yang kecil molek, untuk yang besar-besar, bagaimana untuk memilih potongan yang nampak bersesuaian dengan tubuh kita dan juga fabric yang sesuai. Potongan dan juga fabric. Potongan yang kami galakkan di Yasmin atau di Yasmin Collection, kami galakkan kalau yang bertubuh agak besar tu ambil pada princess cut atau six cut, sebab dia akan sorok sikitlah badan pemakai tu bila kembang di bawah tu. Akan nampak tersorok sikit, dan juga yang penting pemilihan warna gelap bagi yang bertubuh besar. Teman biasalah kita dengar. Tips yang biasa kita dengar. Dan juga kalau bagi yang tubuh kecil, saya rasa tak ada masalah lah untuk pemilihan jubah. Cuma mungkin kalau kita boleh lihat di situ, jubah yang model gaya kan adalah A-cut. A-cut dia tak kembang sangat. Dia just nice macam tu jatuh je, dan dia ada sedikit cutting lah kat situ. Bolehkah yang fashion A-cut ni digayakan oleh mereka yang bertubuh? Boleh, sebab macam yang kami katakan, cuma pilih saiz yang bersesuaian. Dan juga kalau pemilihan fabric lycra, kami galakkan mereka untuk ambil satu saiz yang besar satu. Sedikit. Supaya dia tidak nampak. Kira kalau dia L, pilih yang XL. Tak nampak sempit sangatlah. Tapi kalau kita lihat, jika membeli belah di online ini mungkin sukar untuk mencuba dan sebagainya. Jika tidak berpadanan dengan tubuh kita, bolehkah ditukar saiznya atau bagaimana? First of all, kita dah bagi measurement untuk pelanggan itu sendiri, ukur sendiri untuk mereka rasa lebih yakin lah untuk beli pada jubah tu. Tapi kami juga beri peluang untuk mereka pulang balik dalam masa 3 hari bekerja. Okey, kalau tak sesuai tu boleh pulang balik, sama ada nak post balik atau batang pada kita sendiri pun boleh. Adakah sama juga tentang Apple? Pernah sama juga kalau tak puas hati dan sebagainya, boleh dipulangkan, semula. Okey, dan mungkin di Apple Amper sendiri ada tak bagi tips-tips, tunjukkan tutorial dan sebagainya, wujudkan website dan sebagainya mungkin masa depan? Untuk masa depan, untuk setakat kita sebenarnya tak sampai setahun lagi bertapak dalam industri hijab ni. Tapi kita akan ada plan lah untuk memberi tutorial. Memang banyak permintaan di luar sana. Sambutan setakat ini bagaimana? Sambutan alhamdulillah setakat ni, kalau ikut trend, memang glitter shawl lah yang paling menarik perhatian. Baik, mungkin sedikit daripada Yasmin Collection untuk mereka penggemar jubah di luar sana, bagaimana nak dapatkan? Okey. Bagi penggemar jubah di luar sana, untuk dapatkan koleksi kami, boleh pergi ke Facebook kami di Yasmin Yasmin ataupun di page kami Yasmin Collection. Kat situ boleh dapat koleksi jubah kami yang sekarang memang tengah kita keluarkan banyak design lah sempena untuk hari raya. Dan juga kalau berminat dengan shawl yang model pakaikan, boleh ke Dayang Hijab di Facebook. Okey, dan sedikit daripada Hana tentang apa dan apa, mungkin nak berikan sedikit tips, the do's and the don'ts bagi mereka yang nak menggayakan fashion tudung yang persesuaian. Bagi saya, simple is the best lah. Macam sekarang model ni pun dia pakai satin, sebabkan color jubah tu agak lembut. So untuk menaikkan seri, satin pun antara tips yang terbaik lah trend masa kini untuk digunakan. Dan bagi mereka yang mungkin nak mendapatkan koleksi daripada Apple and Pearl ni, just follow our Instagram lah, Apple and Pearl. Apple and Pearl. Okey, baiklah, itu lagi antara fashion-fashion yang digayakan oleh model kita. Kita memberikan sedikit gambaran, tapi anda boleh layari kedua-dua laman Instagram dan juga Facebook bagi mendapatkan lebih koleksi daripada Apple dan Pearl dan juga Yasmin Collection. Terima kasih kepada dan juga kepada Hana berkongsi pelbagai cita rasa dalam fashion jubah dan juga tudung. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Ya, baiklah, seterusnya kita ke segmen tajaan. Kita bersama dengan pegawai pemasaran V Asia iaitu Puan Nurul Farhana Rosli. Cik ke Puan? Cik. Cik ya, minta maaf banyak-banyak. Hari ini kita nak cerita tentang Apple Slim Battery dan juga Orange Slim Collagen. Kita nak ceritakan tentang kebaikan produk yang terdapat di hadapan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu V Asia. Kini anda bersama dengan saya, Farhana Rosli. Saya pasti ramai tercari-cari dan ingin tahu apakah pakej yang dapat membantu untuk mendapatkan berat badan yang ideal agar kita semua dapat tampil dengan bentuk badan yang menarik. Dan malah ada yang mungkin sedang risau berat badan dah semakin bertambah. Esok kita nak raya Aidiladha ni, tak kena bersiap sedia kan. Jadi si rumah tu mesti tengah fikir apakah menu-menu yang akan dimasak pada esok hari dengan rendangnya, dengan sup ekornya. Saya pun dah prepare sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tak bolehlah mengabaikan pengambilan makanan yang seimbang walaupun pada hari raya ya. Kerana di sini ada sedikit informasi yang ingin saya berkongsi dengan para penonton di rumah ya. Di mana Malaysia sebenarnya merupakan antara negara yang menduduki carta utama di mana rakyat kita paling ramai menghidapi masalah obesiti, masalah kegemukan. Jadi jika tidak ditangani dari awal, pasti akan membimbangkan dan akan menjadi lebih serius. Dan pada masa sama, tak kurang juga datang kepada saya, ada yang memberikan alasan dan juga keluhan. Ada yang kata kegemukan ini akibat daripada keturunan, kemudian sukar untuk menguruskan badan dia kerana selepas bersalin. Dah cuba pelbagai produk tapi masih lagi tidak berjaya. Yang paling kesian tu ada yang dah habis ribuan ringgit tapi masih lagi gagal di pusat-pusat kecantikan contohnya. Dan alasan yang paling berbahaya sekali yang pernah saya dengar, dia kata, tak apa cik suami tak kisah pun. Yang penting saya ni sihat walafiat, kata dia. Sebenarnya, cik suami kau tak kisah tu, tak kisah ada makna ya perempuan. Jadi sebelum saya bertukar topik pada hari ini, baiklah, kedua produk yang harapan saya ini iaitu Apple Slim Dietary dan juga Orange Slim Collagen ini merupakan, perlu diingat, kedua ini bukannya ubat kurus tapi ia adalah suplemen ataupun makanan tambahan di mana ia dapat membekalkan nutrisi yang secukupnya yang diperlukan oleh badan kita agar kita dapat melakukan tugasan sehari dengan penuh bertenaga. Dan kedua produk ini juga, pasti anda ingin tahu apakah beza Apple Slim Dietary dan apakah beza Orange Slim Collagen. Untuk Apple Slim Dietary ini, ia khusus dirumus khusus untuk mereka yang mempunyai berat badan 70 kg ke bawah. Saya ulang, 70 kg ke bawah, anda boleh gunakan Apple Slim Dietary. Manakala untuk mereka yang mempunyai berat badan 70 kg ke atas, anda bolehlah mengamalkan Orange Slim Collagen. Bagaimana cara untuk kita mengamalkan kedua-dua dietary dan collagen ini? Untuk cara untuk mengamalkannya sangat mudah kerana ia adalah bentuk serbuk yang telah dipaketkan. Jadi anda boleh koyakkan paket tersebut, bancuh bersama dengan air. Anda boleh minum begitu sahaja. Dan kalau kita lihat dalam tayangan ini ataupun video sekarang di KCTV, ini adalah testimoni sebenar kami. Di mana kami mempunyai pelanggan yang pada satu ketika dahulu mempunyai berat badan yang berlebihan, yang tidak seimbang. Dan bukan itu sahaja, kemudian dia rasa malu nak berjumpa dengan orang ramai. Serta suka untuk mengikuti trend-trend yang terkini, fashion-fashion yang terkini. Dan bukan saja, kalau kita lihat suami di sebelahnya juga mempunyai badan yang agak gempal sedikit. Di sini saya ingatkan, para suami suka tahu. Dia anak isteri yang cantik, bergetar, orang kata kan. Tapi dia sendiri mengandung 10 bulan. Bawa ibu baby tu mana-mana. Jadi kita pun sebagai isteri, kita walaupun saya tak kahwin, tapi kita pun mengidamkan lelaki yang sihat, kan. Apa badan yang sasa, berketul-ketul lah. Kita mesti nak macam tu juga kan. Dan kedua produk ni memang boleh diamalkan oleh lelaki juga. Juga. Malah seisi rumah untuk anak-anak juga boleh amalkan separuh daripada sachet tersebut. Okey, baiklah. Seperti tadi ada kata macam mana cara nak mengamalkannya. Kalau kita amalkan sebelum makan, maka kedua Apple Slim Dietary dan juga Orange Slim ini dapat membantu untuk memberi rasa kenyang. Jadi sangat-sangat sesuai jika diamalkan, kerana dapat membantu untuk menjadi pengganti makanan ataupun meal replacement. Kadang-kadang tak sempat nak makan tengah hari, tak sempat nak makan malam. Jadi boleh amalkan Apple Slim Dietary dan juga Orange Slim. Jika anda mengamalkan selepas makan pula, maka ia dapat membantu untuk sistem pelawasan kita agar lebih teratur. Jadi dia boleh diamalkan sama ada sebelum ataupun selepas? Sebelum,
selepas pada waktu tengah hari dan juga pada waktu malam. Dua kali sehari. Dua kali sehari. Sebenarnya dua kali sehari untuk kesan lama? Yang lebih mujarab. Baru nak tanya. Boleh, apa tu kesannya dapat dilihat dalam masa berapa lama tu? Okey, keriduannya dihasilkan dengan fiber fusilium khas dan kesannya dapat dilihat selama 4 hingga 8 jam di mana lebihan makanan, lemak, lendir dan toksik akan disingkirkan daripada badan. Sebab apa? Fiber fusilium khas dan juga collagen tu bila kita makan kan, dia akan mengembang dalam perut. Jadi seterusnya dia akan menyerap segala minyak, lendir dan juga toksik. Kemudian proses untuk pembuangan kita, penghadaman pun akan menjadi lebih lancar. Perut pun akan menjadi lebih selesa. Dan untuk para pengetahuan para penonton, kedua produk kami telah dihasilkan dengan menggunakan 100% bahan organik dan juga sumber semula jadi. Jadi anda tak perlu bimbang akan kesan sampingan dan dia juga telah dihasilkan oleh pengilangan yang baik. Dan kami juga telah kedua-dua produk ini juga telah mendapat penyertaan halal oleh JAKI Malaysia. Tentang harga RM30 untuk Apple Slim, RM35 untuk Orange Slim, manakala RM26 untuk lotion panas asli 7 herba. Jadi jangan lupa untuk dapatkan segera untuk kesan yang luar biasa. Mana mereka nak dapatkan ni? Okey, para penonton boleh dapatkan produk kami di toko-toko jamu berdekatan, di pusat-pusat kecantikan yang berhampiran atau anda boleh mendial nombor telefon yang tertera. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Dan perbincangan saya kita cukup padat tentang Apple Slim dan juga Orange Slim. Kita nak berehat sekali lagi dan kita selepas ini kita akan bersama dengan Rakib dan UNIC, betul ke? Ya, betul. Selepas mana? Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Wanita hari ini. Dara Couture menjadi pilihan wanita yang ingin tampil bergaya dan elegan ke majlis formal atau keraian. Kolaborasi bersama breaker fashion tempatan Izwan Ismail berjaya menghasilkan seleksi jubah dan gaun labuh yang menepati ciri-ciri wanita moden. Saya ni memang pelanggan Izwan Ismail. Saya memang minat dengan desain Izwan Ismail. So satu hari tu saya datang dengan saya punya partner. Kita jumpa untuk dapatkan baju. So tiba-tiba kat situ terfikir, kenapa kita tak buat kolaborasi? Kita hasilkan desain yang orang golongan sederhana semua boleh pakai baju Izwan Ismail. Betulnya kita letakkan lace dan juga beads untuk setiap design, tapi simple, tak terlalu meriah sangat, sesuai. Fabric kita gunakan kain lycra. So dari segi size sesuai. Yang saiz besar kita ada pattern yang tak menampakkan tubuh badan, dan siapa yang gemarkan pakai mengikut tubuh badan, kita buat design yang agak fit sikitlah. Kita ingin mengembangkan Dara ni. Kalau boleh buka setakat koleksi yang ni saja, mungkin akan datang akan mengikut citarasa kita Asia ni lah. Kalau saya first saya fikir anak lah kan, sebab cantik tu kata kedua kot, sebab kita nak dengan anak kan. So macam tak adalah crowded sangat. Terutama sekali macam kita pergi kenduri, majlis-majlis apa kan, dinner, macam bagi saya sangat bersesuaian lah macam tu. Dara by Izwan Ismail merealisasikan keinginan peminat fashion tempatan untuk memiliki busana eksklusif dengan harga mampu milik. Kejayaan, kebahagiaan, bintang syuhada yang dirindukan. Datanglah wahai syahid, dambaanmu jangi, aku relakan sakit yang sedikit. Bahagia untuk semua.
selamanya. Kita tampilkan rakip dan juga unik atau UNIC, betul? Meremang tapi jangan melemang. Melemang besok. Besok kita melemang. Okey, kita nak ceritakan sedikit tentang single Bintang Syurga ini. Kolaborasi antara rakip dan juga kumpulan UNIC yang kehilangan satu seorang anggota. Itu tak ada. Itu. Dah balik beraya? Dia kena Kelate. Kelate. Jauh kena kelik awak. Mungkin nak ceritakan tentang Bintang Syurga ini. Rupanya. Bintang Syurga ni adalah projek CSR lah. Selain daripada single, kita nak ketengahkan artis baru kita, Rakib Majid. Dan ini adalah responsibility UNIC kepada saudara kita di Palestin, Syria, Gaza dan seluruh dunia. Dan Bintang Syurga ni cerita tentang mulianya orang yang berjuang mati syahid dan dimati di jalan Allah. Jadi inilah cerita Bintang Syurga. Dan lirik ni ditulis oleh Ustaz Paharul. Liriknya berkisar tentang hadis dan juga ayat Quran yang cerita tentang ganjaran orang yang mati syahid. Mereka ni sebenarnya tak mati. Mereka ni sebenarnya diberi kehidupan oleh Allah SWT. Sebab tu kalau kita tengok dia mati kan, dia mati senyum je. Sebab dia dah nampak balasan. Nanti video clip kita tengok. Ada video clip dia. Ada video clip dia. Dan album ini, limited edition, yang hasil sedikit daripada sumbangannya, daripada hasil jualan tu kita akan sumbangkan untuk Palestin dan juga Mesir, Syria dan sebagainya. Kita ada kerjasama dengan Ilmam, Satuan Lepasan Mahasiswa Mesir, dan juga Aksa Syarif. Itu kerjasama membeli sambil menderma tentang kata membuat amal. Tapi bagaimana pula wujud kolaborasi ni, rakib antara tiba-tiba sebenarnya rakib dan UNIC pernah bertemu dalam satu program TV. Jadi di situ kami nampak keserasian. Jadi lepas tu rakib dilamar dilamar oleh UNIC. Jadi bawa artis bawa. Bukan rakib yang datang ya? Bukan. Dilamar. Mungkin dari segi kata seronoknya bekerjasama dengan rakib ini kan? Betul, sebab kita rasa rakib ni dia multi talented. Sebab rakib bukan selain dia juga pernah menyertai satu rancangan reality. Betul. TV, dia juga penyanyi dan dia juga sebenarnya ada seorang kori. Betul. Dengan Abang Bungin dia dah menyanyi jadi Johan Fari di Melaka. Dia wakili negeri sama. Saya Melaka, dia wakil. Saya Kedah. Hebat kan. Jadi di situ kita rasa why not kita cuba kita ketengahkan sebagai jadi ikon anak muda kan. Bagi orang muda menyanyi boleh, Quran pun boleh. Dua-dua sekali. Alhamdulillah. Rakib tak ada urut-urut nak masuk, nak menyertai kumpulan UNIC ke tak ada. Kita tak tahu lagi perancangan UNIC buat. Dia masuk kat ICU. Okey, sedikitlah harapan dan perancangan semasa ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Balik kampung, jalan baik-baik. Selamat kembali kita, insyaAllah. Teruslah menyokong industri nasyid dan juga rakib sini. Dan juga sokong album Bintang Syurga ini. InsyaAllah boleh dapatkan di pasaran minggu hadapan. Kalau di daripada iTunes pun dah ada sekarang. Sikit dari rakib. Rakib pun sama juga. Selamat menyambut Hari Raya Kurban. Balik mana? Balik Melaka je. Melaka. Tak sempat satu hari. Apa khabar? Apa khabar? Baik, kita akan dengarkan sekali lagi Bintang Syurga. Bintang Syurga. Terima kasih. Kita ucapkan kepada UNIC dan juga Rakib. Terima kasih, WHI. Terima kasih. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Jangan lupa esok istimewa daripada Restoran Istana Bambu, pengorbanan derma organ. InsyaAllah kita jumpa lagi dan kita akan dengarkan sekali lagi lagu Bintang Syurga. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat menjalani ibadah korban. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus
cinta.